pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi di Dreambox Indonesia. Kita kasih pantun dulu ah buat pemirsa yang di rumah. Panggang sate sapi pakai arang. Cakep. Sapinya dikirim dari Rusia. Cakep. Kuis TV yang paling disukai banyak orang tentunya hanya Dreambox Indonesia. Ada dua tim yang siap bertarung untuk memperebutkan hadiah sebesar 50 juta rupiah pada sore hari ini. Yang pertama, tepuk tangan untuk tim Wanita Hara. Yang berikutnya, jangan mau kalah tim Gorgeous Moms. Semua berkesempatan membawa pulang 50 juta rupiah. Tapi pada sore hari ini, kita mulai dengan... Nih, belum apa-apa nih, ibu-ibu pasti suka nih. Kita kasih 500 ribu rupiah, cuma-cuma. Kalian tinggal ngeliatin yel-yel paling kompak. Dimulai dari Gorgeous Mom, silakan. Sister! Yuhu! Tuh, waga! Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore! Kalau kau suka hati, kita ada di sini. Kalau kau suka hati, bilang Dreambox, Dreambox! Oke. Nah, ini jangan mau kalah, Wanita Hara, silakan. Kita bikin menangis, bikin lawan menangis. Baru Wanita Hara pasti juara, kita pasti menang. Kita bikin menangis, bikin Dreambox memantis. Baru Wanita Hara pasti juara, kita pasti menang. Wanita Hara! Menang! 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 Luar biasa. Tapi yang ini lebih kekinian. Kompak dan kekinian. Yang ini kompak dan kelamaan. Yel-yelnya yel-yel zaman dulu, tapi luar biasa kompak. Yang berhak mendapatkan 500 ribu, selamat untuk Wanita Hara. Selamat, langsung dapat 500 ribu rupiah. Sama-sama. Oke, tapi tenang aja. Masih banyak uang yang akan kita bagikan dan harus kita habiskan pada sore hari ini. Langsung saja kita mulai permainan pertama. Ini dia, Choose Your Box. Kita main duluan dengan Gorgeous Moms. Apa kabar Gorgeous Mom? Hai. Melma sehat ya? Ini geng apa ini? Ini namanya Sister Soleha. Sister Soleha. Insya Allah. Amin. Kita punya tiga kategori. Nilainya berbeda-beda. Semakin tinggi nilainya, pertanyaannya menambah tingkat kesulitannya juga. Oh. Ada film 100 poin nilainya. Ada tebak gambar 200 poin. Ada juga kuliner 300 poin nilainya. Mau yang mana? Ini kompetisi gede-gedean. Kuliner aja. Ibu-ibu mah masak. Yaelah, cewek-cewek mah kuliner makanannya lah. Siap semuanya ya? Iya, enggak perlu pakai ini. Apa nama kuah ramen yang terbuat dari kecap yang terbuat dari campuran kecap asin Jepang dengan kaldu daging atau sayuran. Tuh udah ada kata kuncinya udah saya sebutin tadi. Apa namanya? Gak banyak kuah ramen pasti pada tahu kalau makan ramen mau yang ini. Ayo waktunya sudah habis, apa jawabannya? Cepat. Bulgogi. Kuah. Bulgogi. Jawabannya salah. Apa nama kuah ramen yang terbuat dari campuran kecap asin Jepang dengan kaldu daging atau sayuran? Itu udah ada kata kuncinya di pertanyaannya. Jawabannya apa? Soyu. Soyu ramen. Soyu banget ya. Soyu banget. Jawabannya betul. Wanita Hara, ini Wanita Huru Hara. Astaga. Oke.
kita bermain dengan wanita huru hara. Siap semuanya ya? Siap. Kita punya tiga kategori, ada kuliner 100 poin, ada tebak gambar 200 poin, ada wisata 300 poin. Kalian mau yang mana? Tebak gambar. Wisata boleh? Boleh, wisata. Ayo, wisata. Kita ikut omel. Boleh. Oke, wisata 300 poin. Gampang banget ini. Perhatikan gambar berikut ini. Ah, sama. Berada di negara manakah Taman Bunga Tulip Keukenhof? Bon. Di mana? Di mana ya? Amsterdam, Belanda. Ya? Belanda. Belanda. Ya? Yakin? Iya, yakin. Bukan di Cibubur. Bukan. Ya. Apa jawabannya? Amsterdam. Amsterdam, Belanda. Negara apa? Belanda. Betul. Menang. Sekarang saatnya kembali bermain, ada tiga kategori. Pengetahuan umum 100 poin, olahraga 200 poin, kuliner 300 poin. Tuh, kebagian lagi. Kuliner aja udah kuliner. Iya, nanti tulus. Harus ngejar poin ya. Kuliner 300 poin. Ayo kuliner. Spesial. Audori, Audori. Selain mendapatkan 300 poin, tambah hadiahnya di tarik balkoni. Kita main terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut ini. Apa nama dessert khas Timur Tengah yang terbuat dari bahan pastry diserut dan isian parutan keju lalu diberi larutan gula ini? Enak banget. Udah. Apa? Aduh, baklava. Bukan baklava sih, bukan. Udah apa? Turki itu ya. Iya, ini Turki man. Turki. Baklava. Oke. Okay. Jawabannya salah. Tadi udah dijelasin. Baklava itu potongan-potongan pastry, ya kan, puff-puff gitu, crunchy. Kalau ini favorit saya ini. Tahu ini dari negara mana? Turki. Turki. Terkenal banget, ya kan? Apa namanya? Coba yang suka makan. Apa? Kunafe. Kunafe. Dan jawabannya kunafa atau kunafe. Betul. Jadi cara permainannya adalah kita kasih waktu kalian 30 detik. Ambil balok sebanyak-banyaknya, satu orang satu, taruh ke atas. Udah selesai, gantian. Mundur ke belakang, gantian orang kedua. Gak boleh barengan. 30 detik dimulai dari sekarang. Waktunya habis. Sayang banget. Kamu udah milih warna pink. Sesuai baju. Dan andai saja waktunya tadi lebih cepat ya. Kamu kehilangan nih. Dua balok yang didapatkan. Yang pertama isinya adalah Rp250.000. Masih ada ya. Yang kedua isinya adalah Rp500.000. Jadi tambahannya Rp750.000. Silakan kembali. Sekarang saatnya kita bermain kembali. Ada olahraga 100 poin, film 200 poin, wisata 300 poin. Mau yang mana? Yang gede. Ya, gede aja lah. Wisata. Wisata 300 poin. Siap semuanya ya. Yep. Perhatikan gambar berikut ini. Berada di provinsi manakah Pasar Terapung Lok Baintan yang sering dikunjungi turis ini? Provinsinya. Provinsinya. Provinsi.
Yap. Apa? Kalimantan Selatan. Yakin? Yakin deh. Kunci? Kunci. Kunci? Gak yakin. Yakin deh katanya yakin. Itu gak yakin. Kalimantan kita kan kunci ya? Kalimantan Selatan, waktunya pun sudah habis. Kalimantan Selatan kan? Udah gak apa. Dan Teluk Pasar Terapung Lok Baintan ini berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir di babak ini. Kita masuk ke pertanyaan double point. Gorgeous Mom, 100 sampai 300 mau berapa poin? 300. Wow. Wanita Hara, 100 sampai 300 mau berapa? 300. Karena ini double point, 300, 600 poin diperbutkan. Oke, sekarang untuk 600 poin. Kita bikin santai, kita bikin rileks, kita main tebak-tebakan. Wah, oke. Dengarkan baik-baik. Begadang bukan penjaga malam. Berdengung bukan sirine. Menyengat tapi bukan lebah. Apakah aku? Apa? Begadang bukan. Gorgeous Moms. Apa lu? Kunang-kunang. Apa? Kunang-kunang. Yakin? Kita kunci jawabannya. 3, 2, 1. Kita kunci jawabannya. Waktunya pun sudah habis. Jawabannya salah. Wanita Hara. Begadang bukan penjaga malam. Berdengung bukan sirine, menyengat bukan lebah. Itu gampang banget. Apakah aku? Nyamuk. Nyamuk begadang. Begadang. Bunyi. Nyamuk berdengung. Berisik. Nyamuk begadang. Menyengat. Menyengat. Kadang-kadang. Betul. Ada malam-malam nyengat tuh nusuk ya kan, gigit nyamuk jawabannya. Betul sekali Wanita Hara. Kita lihat, hitung di babak pertama ini poinnya berapa masing-masing. Gorgeous Moms poinnya adalah 0 poin. Wanita Hara poinnya adalah 1.800. Disapu bersih, udah dijawab benar, direbut, dikali dua juga dijawab. Ngambilnya aja serakah, ngambil duitnya. Gorgeous Mom, masih ada dua babak lainnya. Masih bisa menyusul, tapi kita akan kembali sesaat lagi. Tetapi Dreambox Indonesia!